Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat Ambo yang berada di seluruh Indonesia. Terkhusus bagi orang Awa atau orang Minang yang berada di kampung halaman maupun yang berada di perantauan. Pada kesempatan ini, sobat sekalian, saya masih berada di pinggiran jalan tol Padang Sicincin, persisnya di STA 20 yang berada di Nagari Pasielawe, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Seperti telah kita liput kemarin bahwa di Pasielawe ini juga terdapat STA 19. Kemudian pada kesempatan ini saya berada di STA 20 yang mana STA 20 ini nanti akan tersambung dengan STA 21 dan 22 yang berada di Nagari Parik Malintang ke Kecamatan Enam Lingkung yang mana di sana nanti terdapat lokasi rest area. Baik sobat sekalian, di STA 20 ini agak berbeda dari STA 19 kemarin yang umumnya terdapat tanah lunak yang perlu penimbunan-penimbunan dan penyediaan lokasi. Sedangkan di STA 20 ini adalah lokasi yang berupa bukit-bukit dan tebing-tebing yang perlu pemangkasan dan pemotongan tebing yang nanti akan dipindahkan atau ditempatkan di bagian-bagian yang rendah dari lokasi jalan tol ini. Di STA 20 ini dapat terlihat dengan jelas lokasi Gunung Tandike dan Gunung Singgalang, juga penampakan dari Gunung Merapi yang terlihat dari kejauhan. Ini merupakan sungai irigasi Anai yang airnya bersumber dari air PLTA Singkarak yang berada di Asam Pulau. Sungai irigasi Anai ini akan diteruskan ke seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk sumber air bagi keperluan irigasi persawahan, kolam ikan, dan lain-lain sebagainya. Sobatku sekalian, pada jelajah kali ini saya akan mencoba menelusuri pinggiran dari tol STA 20 ini sekurang-kurangnya sampai STA 21 ya. Kita coba melihat-lihat bagaimana sampai di mana pada ketiga bulan April ini, sampai di mana pembangunan dan pekerjaan dari STA 20 ini. Di sini dapat kita lihat bahwa sebagian dari bukit-bukit yang dulu terdapat di sini sudah diratakan. Dan sudah dipotong, sudah dipindahkan ke tempat lain dan dilakukan pemadatan serta pematangan lahan. Di STA 20 ini sobat sekalian, kondisi alamnya berupa semak ya, berupa rimba, hutan belantara, tidak seperti STA 19 atau 18 yang melewati pemukiman penduduk di Kecamatan Lubuk Aluang.
2020 ini masih global, semak belukar, hutan belantara. Jadi nanti pemandangannya akan sangat indah di lokasi ini. Kejauhan dapat kita lihat Gunung Tandike dan Gunung Merapi. Sebetulnya Gunung Tandike ini dengan Gunung Singkalang itu satu kesatuan ya, badannya satu, cuma kalau dilihat dari atas puncak saja yang berbeda. Kalau kita pandang dari arah bukit tinggi, itu yang kelihatan adalah Gunung Singkalang. Sedangkan kalau dari arah Lubuk Alung atau Kayu Tanam, yang kelihatan adalah Gunung Tandike. Sahabatku sekalian, kalau nanti tol Padang Sicincin ini selesai pada tahun 2024, dapat kita pastikan bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang telah memiliki jalan tol. Walaupun namanya tol Padang Sicincin ya, tapi keseluruhannya dari STA 1 sampai STA 36 itu lokasinya berada di Kabupaten Padang Pariaman. Kita bangga juga ya dengan masyarakat Padang Pariaman yang tanpa bertele-tele, tanpa banyak tuntutan, bersedia menyerahkan lahannya untuk, bukan lahan saja, bahkan bangunan rumah dan sebagainya, untuk diserahkan kepada pemerintah untuk pembangunan jalan tol ini. Mereka bersedia diganti rugi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik sobat sekalian, demikian laporan saya dari STA 20 Pasialawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar channel ini dapat terus berkembang. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.